Ini. Oke, jumpa lagi di channel saya, Yatomosan. Kali ini saya akan mengganti shock belakang Vario 160. Ini yang saya anggap kurang empuk dengan punyanya X-Ride, Yamaha X-Ride. Ini shocknya, ini ori, kodenya ini. Lalu barangnya adalah ini punyanya X-Ride, sedangkan yang ini adalah punyanya asli Honda Vario 160. Ini ya, bentuknya seperti ini. Sedangkan X-Ride bentuknya seperti ini. Langkah pertama, buka dulu menggunakan obeng bisa elastis ini ya, untuk membuka ini. Ya, ini ya. Jadi kemarin tidak bisa karena saya harus beli dulu ini. Oke, kita coba. Ini berada di bagian dari sana, terus ada bautnya di sini. Kelihatan enggak nih? Nah ini perlu dibuka dulu. Diganti dulu bosnya ini dengan aslinya punya Vario ini, punya X-Ride, ini punya Vario. Ganti dulu ya. Ini ada di sini ya. Alat ini untuk nutupin ini ya, pengunci daripada ini. Nih.
sudah terpasang. Tinggal kasih baut sini. Pasang ini. Oke, ini penampakan setelah jadi.